Halo YouTube, ketemu lagi di hari ini. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di sini aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan audio processor yang built up maupun yang rakitan. Sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe-nya. Nah, subscribe itu gratis. Dan juga like-nya juga. Oke, di sini aku punya 3 contoh atau audio processor ini buatan sendiri. Ini di tokoan, tapi komponen aku ambil. Terus sedangkan yang ini adalah audio processor asli. Harganya kemarin 600 ribuan kalau nggak salah. Ini build up. Ini belakangnya. Oke, langsung saja aku mulai pembahasannya dari asli dulu. Asli kelebihannya satu, komponennya jelas bagus, bermerek. Terus dari segi suara, untuk versiku atau menurut pendapatku, ini bagian body EG sama fase yang di sini, atau bilang saja lah bagian mid sama high-nya lebih unggul punyanya asli. Kalau settingan buat low, dia kalah sama yang rakitan yang ini, yang merah ini. Itu kurang kelebihan dan kekurangannya ini. Apa itu? Merek asli. Terus yang ini. Ini yang rakitan toko. Ini mirip sama ini suaranya. Bagian settingan low, dia atau ini kit ini kurang mendang atau kurang bagus. Nah, sedangkan ini settingan low-nya bagus lah, menurutku lebih enak ini. Cuma di bagian high-nya kadang kurang kenceng saja, kadang sampai mentok, kadang setengah itu. Perbedaannya di antara 3 barang ini itu tadi. Untuk bass, settingan bass cocoknya pakai ini karena dia lebih bertenaga dibanding kedua benda ini, yang rakitan toko atau yang build up. Itu saja sih menurutku kelebihan dan kekurangannya audio processor build up maupun rakitan. Cuma saja kalau build up, yang jelas dia sudah ada imbal dan outbalnya. Kalau rakitan kan belum ada, jadi harus nambah sendiri. Kalau rakitan juga komponennya kayak gini, campur, gak bisa full metal film atau kapasitornya masih nilar MKM. Oke, sekian pembahasan kelebihan dan kekurangan audio processor tiap-tiap produk ini. Ya, kalau ini buatan sendiri, ini buatan tokoan, bilang saja seperti itu. Dan ini build up, buatan asli, entah mikro atau makro. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau beli audio processor, mau beli yang rakitan sendiri atau build up. Sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa like-nya juga.
komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Mantap siap.